Halo Dulur. Kamera rolling action. Halo Dulur. Aku Asif Samudra. Aku berperan sebagai preman. Aku Asop, anak buah Theodor. Aku Mbak Bro, berperan sebagai Mae Ian Karudava. Jangan lupa ojo lali ndelok episode 3 di channel Sabitri opo sih. Dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Yuk. Iya, mulai ini punya subscribe. Kenapa kamu tak? Kamu jangan ngomong kenapa-kenapa. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan beranggap bodoh. Kamu tahu sendiri kan? Apa yang disangkakan kepada aku? Bukan temanku. Maaf Tok, aku lancang. Aku terlibat utang ke bos mafia dan aku tak sanggup melunasinya. Kenapa kamu tidak mau bercerita denganku? Aku tidak ingin melibatkan masalahku kepada kamu. Jika kamu tidak ingin melibatkanku, kenapa kamu menyuruh orang lain mengambil topengku? Ide itu berasal dari bos mafia. Jika aku membantunya, dia akan melunasi utang-utang. Mana topeng? Kau pasti tahu mana markas mereka. Markas mereka berada di kawasan Trendes. Jika kamu tidak mau persahabatan kita hancur, ubahlah sikap.
Hai. 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 Apa di kap? Bagus. Bang mak. Maaf. Nak kayak dinaik. Ini tasnya bro. Di mana bos? Di teratai. Apa gak kesini? Macai. Sub the fly. Terima kasih. Kop kun kop. Salah kita. Bos, terima kasih. Kamu telah membantu untuk mendapatkan blok ini. Ada apa? Enggak butuh uang. Apa kamu tidak terima? Temanmu sudah diperlakukan istimewa oleh si kembar itu. Brengsek! Jangan begitu. Mereka bisa saja menghabisimu. Kembalikan topeng! Suruh-suruh gak ditutup, kayak rebuh kabe makanya gak kerungu lah, tutupi genset ku pingin apa sih mak? Anak telepon ini lo gak kerungu aku pengmu apa ini masih lo? Masya Allah, sorop-sorop durung tangi ae. Halo, siapa ini?
Loh, ini Mak ya? Gak rosor, Pak. Telepon-telepon ae. Kemana Yan, Mak? Sek, tak gugano. Yan, tak telepon iku lho. Yan, tak telepon. Masalah arek iki rek, loro ya loro tapi aja koyo ngene. Arek iki kandhani iki lho. Iki lo ngomong dhewe nek ta tok, arek kok tek mang digugah gak tangi-tangi. Halo, Yan. Aku mau ke markas mereka. Dan aku tahu alamat mereka dari si Kipong. Nanti aku kirim alamatnya ke kamu. Karena semalam ada dua orang menghampiriku, mengambil topengku ke rumah. Aku tak peduli. Ben kapok wong iki. Pas ambilkan topengku. Yeah.